Tradisi Mekotek kembali digelar Sabtu 20 November bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Mekotek merupakan tradisi yang dimiliki oleh Desa Adat Munggu, Kecamatan Mengui. Tradisi ini biasanya digelar saat Saniscar Kliwon Wuku Kuningan atau yang disebut Hari Raya Kuningan. Bendesa Adat Munggu Madirai Sujana mengatakan, meski diguyur hujan, tak mengurangi antusias masyarakat menyaksikan tradisi ini. Karena tradisi Mekotek merupakan simbol dari rasa kegembiraan atas kemenangan Taruna Munggu atau pasukan Gua Selem dalam peperangan. Tradisi ini berawal dari Raja Mengui yang mengutus pasukan untuk melindungi wilayah kekuasaannya di daerah Blambangan, Jawa Timur. Atas kemenangan itu, Krama Desa Adat Munggu melakukan perayaan dengan Mekotek. Tradisi ini dilakukan pertama sekitar tahun 1700 Masehi dan terhitung sebagai masa kejayaan Kerajaan Mengui. Menurutnya, pada masa penjajahan kolonial Belanda, tradisi Mekotek sempat dilarang. Pasalnya, tradisi yang menggunakan tombak ini dianggap sebagai simbol pemberontakan terhadap kolonial Belanda. Setelah dilarang, Krama Desa Adat Munggu sempat mengalami wabah penyakit misterius, susah disembuhkan hingga banyak yang meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, Krama Desa Adat Munggu meminta petunjuk di pura dalam Desa Adat Munggu. Didapatlah jawaban bahwa penyebab wabah penyakit karena tidak melaksanakan tradisi Mekotek. Para tokoh masyarakat, adat dan agama kemudian melakukan negosiasi agar Mekotek bisa digelar kembali. Akhirnya, tradisi yang diikuti oleh krama laki-laki ini pun dilaksanakan kembali, namun sarana yang digunakan diganti dengan kayu jenis pulet dengan panjang 3,5 meter sampai 4 meter. Kayu pulet tersebut dihiasi dengan ujung daun pandan sebagai simbol ujung tombak, serta tamyang sebagai simbol tameng. Rai Sujana menambahkan, krama desa adat setempat meyakini bahwa tradisi Mekotek adalah sebagai penolak bala. Suara kayu pulet yang di ujungnya disatukan kemudian diiringi sorak-sorai dari para pengayah, diyakini bisa menetralisir atau menjauhkan desa adat Munggu dari aura-aura negatif yang mengganggu kehidupan. Dan sejak saat itu, masyarakat juga percaya tradisi Mekotek harus tetap digelar. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta mengelilingi desa adat Munggu, kemudian setiap bertemu perempatan atau pertigaan jalan, kayu pulet disatukan. Terakhir, penyatuan kayu pulet dilakukan di depan pura pusah.